Cagup Jakarta Pramono Anung pada Selasa 15 Oktober siang tampak mendatangi rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta Selatan. Kedatangannya di tengah pemanggilan calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Kedatangan Pram kemudian dikonfirmasi jubir PDIP Cicco Hakim yang menyatakan Pram membawa pesan ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pada Selasa malam beredar kabar Pram menemui Megawati di Tulku Umar terkait pertemuannya dengan Prabowo. Namun, setelah beberapa lama menunggu di sana, wartawan melihat Sekjen PDIP Hasto Kristianto meninggalkan kediaman ketum PDIP itu. Kepada wartawan, Hasto mengatakan kedatangannya untuk melaporkan sesuatu HAM ke Megawati, namun dia tak menjelaskan laporan yang dimaksud. Dia juga membantah soal kabar bahwa hari ini ada pertemuan dengan Prabowo dan Megawati. Dalam pemanggilan sejumlah calon wakil menteri dan kepala badan, tak ada politisi dari PDIP yang merapat ke kediaman Prabowo di Kertanegara selain Pram. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, masih ada komunikasi antara partainya dengan PDIP terkait pembahasan posisi di Kabinet Prabowo Subianto. Akan tetapi, dia belum bisa menyampaikan apa hasilnya.